Kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel YouTube Surya Guna. Ini adalah proses sebelum pengemasan telur jangkrik sebelum dikirim kepada pembeli. Telur jangkrik ini juga kami saring dengan menggunakan alat khusus supaya tidak ada kotoran saat pengiriman. Telur jangkrik ini atau bibit jangkrik ini hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda, baik untuk pakan burung, pakan ikan, atau untuk dikonsumsi karena jangkrik itu halal dan dapat dikonsumsi manusia. Juga jangkrik bisa digunakan untuk campuran atau bahan campuran kosmetik. Dan juga bisa Anda jual kembali. Silakan Anda memesan telur jangkrik kami di kontak pemesanan kami di bawah ini, atau di Surya Jangkrik ataupun Surya Guna. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe channel kita, suryaguna.com. Terima kasih.